Barisan lapis baja penyerbu Rusia bergerak maju menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial nampak jelas tank yang berada di barisan depan itu pecah karena ledakan. Tank Rusia itu melewati jalan yang telah tertanam ranjau oleh brigade bermotor 57 angkatan bersenjata Ukraina. Setelah meledak, barisan kendaraan lapis baja yang berada di belakangnya memilih berhenti namun tidak putar balik. Tank itu diduga menabrak ranjau anti-tank. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!